Selamat sore guys. Ini lagi di apa? Warung Pecel Lele Dua Putra. Soto ayam Lamongan, oke? Dua Putra. Nih, langganan saya. Ini si bapaknya nih. Halo, Pak. Halo, halo, halo. Sehat, sehat. Asik. Ibu sehat, Ibu ya? Alhamdulillah sehat, Ibu. Biasanya si bapak berdua sama istrinya. Tapi karena sudah buka cabang, jadi si bapak sini istrinya di Gobras. Kalau ini di Jalan Haji Kiai Haji Zainal Mustofa ya, yang dekat Asia Plaza. Oke. Sambil kita nunggu makanannya, kita sampai dulu ya. Kita siap-siap dulu kamera lah. Biasa kalau vlog kita selalu kurang persiapan, nggak bawa tripod, nggak bawa apa. Oke. Baru datang nasi biasa pakai bawang goreng. Itu favorit saya lah. Mohon maaf kalau video ini suaranya agak-agak kurang jelas ya. Satu, juga pakai mikrofon. Kedua, ini di lingkungan umum. Oke? Pinggir jalan. Yang penting makanannya nanti ya. Mudah-mudahan dapat menginfluencer. Ya, itulah mirucaan gitu. Sangkan kabaritaeun. Biar memfollow-follow. Makanannya sudah datang. Kita tadi pesan 3 ekor ayam. 3 ekor. 3 potong paha ayam. 2 tusuk sate ati. Kolnya selalu digoreng. Ya. Dan yang paling beda di antara warung pecel lele lainnya ini. Sambalnya untuk si bapak ini juara. Semuanya hampir sama, cuma si bapak ini menurut saya agak mantap. Bukan agak mantap, lebih mantap. Yang lain mantap, yang ini lebih mantap. Mantap banget. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian pasti tahu rasanya kol goreng. Ya, kayak itu aja, kayak bakwan atau bala-bala kalau di Sunda ya. Ini kol goreng. Cocol sambalnya buatan si bapak itu sudah tiada tara. Kenikmatan yang hakiki. Juara pokoknya. Mantap.
tambah surawung atau kemangi. Biar apa ya? Ya biar nikmat. Oh. Oh, hampir murah tuh. Kita cocok lebih ya. Cocok ya guys, hati ayam sama sambal. Mantap. Cucumber alias bonteng. Nih, lihat. Pokoknya rasanya ini khas warung pecel lele, tapi kacangnya ini agak banyak-banyak, jadi agak seperti bumbu kacang dicampur perpaduan sambal pecel lele pada umumnya. Mantap jiwa. Ayam juga. Wah, panas eh. Kalian lagi ada di kota Tasikmalaya, kalian bisa coba di pecel lelenya Dua Putra yang beralamatkan di Jalan Kiai Hajar Mustofa dekat Bang. Sudah saya langganan sudah hampir 5 tahun lebih. Awalnya ya saya berhenti di pecel lele yang mana aja karena saya pikir semua sama enak-enak. Tapi pas saya berhenti sini, waktu itu pertama kali, sepertinya di sini sedikit lebih mantap. Pokoknya lebih mantap lah. Yang lain-lain itu mantap, ini lebih mantap. Untuk menunya sama, cuma yang bedanya itu sambalnya aja. Sambalnya aja, cuma itu aja sih. Sambalnya yang bikin saya kembali dan terus kembali. Selain di sini saya ada favorit juga satu lagi di Mangkubumi, yaitu warung pecel lele Cak Wawan. Ya, katanya saya sempat ngobrol sama si bapak ini, jadi semua itu masih kadang ada yang masih saudara, ada yang satu paguyuban. Jadi, kalau nggak salah itu ada yang pedagang pecel lele itu ada komunitasnya katanya. Seperti itu kata si bapak ini yang punya sate ayam sot, yang punya warung pecel lele Dua Putra. Enak. Kalau menurut saya ini paling enak setelah si bapak ini yang Cak Wawan. Setelah yang Cak Wawan baru yang lainnya. Ya. Boleh jujur dong. Nah. Tadi lupa alamatnya, belum dikasih tahu. Di Jalan Hajar ya, yang mau arah ke Asia Plaza, depan WR Motor. Pokoknya kalian lihat ya, cari aja WR Motor. Sampai ini bukanya dari jam 5 sampai malam. Lanjut makan guys.
Pak, nambah nasi sedikit, Pak. Mas. Ya. Setengah muntuk ya. Dua anunya. Nanti. Ya. Kalau tidak ungap. Tukur nambah setengah. Selalu nambah. Selalu, selalu. Sip, nuhun. Ini favorit nasi biasa tapi masih bawang goreng. Karena punya dia udah mau habis, kita tadi pesan 3. Kayak makanan kayak orang Korea mau makan adanya dia. Saya kasih dia. Dia nomor orang Korea begini. Samping pik teh sahua pun sih. Kol goreng. Tambah hati. Tambah saus. Jadi cabai yang si bapak gunain ini segede gini guys. Aneh tak berani. Nambah sambal.
jangan sampai ada sambal yang tersisa. Istriku udah selesai makan. Suapan terakhir, hati. Udah pakai lipstick lagi. Tadi habis. Biasakan kita bersih-bersih sendiri ya. Tinggal minum. Oke, pemirsa yang baik dan budiman, kita udah selesai makan di warung pecel lele favorit langganan. Saksikan terus video-video lainnya di channel YouTube Uki Blam. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, and comment. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.